di depan mobil ini nih, di depan mobil ni ada kena tembak dari posisi tembakan tu dari pos polisi samping tol ni. Sekali tidak ketahui, tidak apa namanya, tidak ada unsur-unsur sengaja sama sekali. Kemudian dia baru sadar meledak, terus dia keluar. Ternyata yang tadinya traffic light-nya merah menjadi hijau, sudah banyak kendaraan yang apa kemudian klakson karena kendaraan itu diem. Setelah dia datang sama si Frankie Marpong bersama Dika, setelah dibuka ternyata ada bekas apa peluru